Okey, hai, assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Akub. Selamat datang ke channel aku. Okey, hari ni aku nak tunaikan aku punya permintaan dekat komen-komen lah. Aku ada baca komen, dia minta untuk aku lukis pemandangan. Lebih kurang macam tu lah komen dia, pemandangan dalam hutan. Jadi, kepada siapa saja yang komen, aku akan layan. Aku akan buat apa yang korang tanya dekat komen tu, apa yang korang suruh aku lukis, dan aku akan ajar. Jadi, video kali ni kita akan ajar step by step tiga cara. Aku nak guna tiga cara, iaitu untuk beginner, untuk amatur dan juga untuk tahap pro. Jadi, korang boleh pilih antara tiga-tiga ni korang dekat tahap mana. Jadi, korang mudah faham lah bila aku buat tiga cara ni. Jadi, tanpa buang masa lagi, korang ambil kertas, ambil pensel. Jom, kita mula belajar. Okey, pertama sekali aku nak ajar cara-cara macam mana nak lukis untuk beginner. Okey, ini cara-cara beginner. Okey, sebelum tu aku lupa nak beritahu. Sebelum kita mula lukis, aku nak beritahu dia ada yang permintaan ni, dia minta untuk kita lukis macam kawasan pemandangan dalam hutan kan. Jadi dalam hutan ada pokok, betul tak? Dalam hutan yang paling banyak ialah pokok, pokok dengan rumput. Jadi aku nak ajar cara-cara nak lukis pokok dulu. Jadi kita pergi ke satu dululah. Kita pergi ke poin yang pertama, iaitu pokok. Jangan terus hutan sebab nanti yang beginner dia susah nak faham macam mana nak lukis hutan. Jangan terus tahap pro je. Kita kena pergi dekat start daripada beginner dulu. Jadi yang ni aku nak ajar cara-cara beginner macam mana kita nak fokus untuk lukis pokok je dulu. Okay, first kali nak lukis pokok untuk beginner, korang kena buat bentuk pokok lah, iaitu dia punya batang. Jadi first kali buat dia punya batang. Jadi yang ni batang dia lah, ada dua line jadi dua line ni daripada tepi ni sampai bawah ni ialah dia punya akar dia. Sebelum tu aku kena kertas biasa kan, nampak ni. Ini kertas biasa, iaitu kertas A4. Kertas A4 aku potong dua, dia jadi saiz A5 lah. Okey, yang ni kertas biasa tau. Dia masuk aku A4 yang untuk print tu. Maknanya ni bukan kertas lukisan lah. Jadi kita dah buat dua garisan macam ni. Kita sambung lah. Buat dekat bahagian tepi ni dengan sini eh. Okey, dah buat dua garisan macam ni. Kita dah sambung kan. Baru kita buat dia punya dahan pula. Jadi yang ni dia punya dahan. Yang ni cara untuk beginner eh. Cara untuk beginner. Kalau korang rasa korang bukan beginner, janganlah guna cara ni. Dan kemudian batang dia ada tiga. Tiga cabang eh. Dia ada tiga, apa ni orang kata? Ni bukan cabang. Cabang dia yang ni. Ni satu cabang, dua cabang, tiga cabang, empat cabang. Ada empat cabang. Jadi dia punya bahagian tepi ni ada tiga lah. Dan dekat sini buat satu garisan, dia punya dahan ni. Okey, macam tu. Dan kita buat pada bahagian atas lah. Atas dia dekat sini lah. Kita agak-agak je lah. Yang ni jangan buat pokok tinggi dulu lah. Buat pokok yang rendah dulu. Dia ada dua macam tu je lah. Lepas tu, baru buat dia punya daun dia. Daun dia simple je. Ya Allah, patah pula. Jangan tekan eh, nanti patah. Jangan tekan terlalu kuat lah. Okay. Buat sampai dia jadi ke bawah ni. Sambungan dia sampai ke bawah. Sama juga, kita ikut balik. Ikut balik cara ni. Dia macam tu lah. Selang-seli. Ada kecil, ada besar, kecil balik macam tu. Ok, yang ni dah siap lah. Yang ni cara beginner. Kemudian kita pergi dekat cara yang amatur pula. Cara yang amatur ni saya buat dekat sini eh. Yang ni untuk orang yang dah atas daripada yang tadi tu. Jadi kalau korang rasa korang dah expert buat cara beginner ni, boleh buat cara yang kedua ni. Ok, yang ni cara yang kedua. Kita buat dahan dia dulu, sama juga. Dia ada dua kat sini, satu. Sini satu, dua eh. Okay, ada dua garisan. Kemudian dekat bawah dia, yang ni dia punya akar dia pada bahagian bawah. Yang ni buat bulatan lah dekat sini. Dan sini ada garisan halus. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu pada bahagian atas dia, satu lekuk, dua lekuk.
Yang ni garisan tepi dia sambung. Sini sama juga, sambung. Kemudian yang ni yang besar punya, buat dia besar sikit. Haa, macam tu. Dan sebelah sini, buat dia ada tahan. Satu lekuk. Haa, lebih kurang macam tu lah. Kemudian daun dia sama juga, sama macam cara beginner tadi. Buat dia kecil, lekuk besar, kecil, besar, kecil. Yang ni kecil lagi, ada dua kecil. Dan ni besar balik. Haa, dia macam tu je. Senang kan? Senang faham kan? Kita buat cara dia selang-seli je. Yang ni tak perlu detail lagi eh. Ni belum masuk yang pro lagi. Dia sebenarnya ada banyak pecahan tau. Ada banyak pecahan, bukan tiga peringkat je yang, tapi yang kita ajar kat YouTube ni betul-betul asas ada tiga lah. Kalau korang nak tahu banyak lagi peringkat yang lain, kena ambil kelas dengan saya lah. Saya ada buat kelas rendah RM20 je. Nah, 1 jam RM20 je kelas tu. Kelas online lah. Sebab sekarang ni tak boleh pergi ke rumah. Selalunya saya buat kelas, saya akan pergi ke rumah lah, akan mengajar ke rumah. Nah, jadi lagi senang faham lah. Saya ajar seorang-seorang. Contohlah Razak. Razak ni nak belajar dengan saya. Lepas tu saya pergi rumah Razak, saya ajar dia seorang je macam tu. Jadi lagi senang lah nak faham. Bukannya kelas yang ramai-ramai. Ikut balik je macam ni. Jadi kalau nak belajar yang lebih detail, boleh ambil kelas dengan saya. Saya ada letak link kat bawah. Apa-apa bagi tahu je dekat link DM ke apa ke. Kita nak tolong je, bukan nak cari untung pun. Sebab tu lah kelas saya serendah RM20 je. Kalau nak cari untung, saya dah lama saya letak harga mahal. Ah, macam gitu. Dan dah siap. Jadi nampak kan ada perubahan. Yang ni cara yang bermula daripada beginner. Yang ni yang sederhana. Dan yang last kali, cara pro kita buat kat bawah ni. Cara pro ni, kita bagi detail dekat dia punya dahan dengan apa ni, daun dia. Okey, buat kat bawah ni sama juga. Bermula dengan dua garisan, satu, dua. Okey, dah dapat dua garisan. Batang dia pula bawah ni. Dahan dia daripada atas ni turun, sambung. Kat sini sambung. Jadi dia akan ada garisan dekat sini tau, sebab dahan dia ada bahagian, dia ada lekuk, ada bahagian yang tenggelam, ada bahagian yang timbul, sebab tu jadi garisan dekat dua ni. Garisan tepi ni pekat kan? Dan bahagian atas dia ni sambung sampai bawah. Sama je, kita copy paste balik macam cara yang dua ni tadi. Haa, macam tu. Okey. Kemudian naik pada bahagian atas. Satu lekuk. Dia bila dah sampai tahap pro ni, kena lagi detail. Bila lagi detail, dahan dia lagi banyak lah. Lagi detail, lagi banyak dahan dia. Berbeza dengan ni, ada dua je kan. Yang ni banyak sikit, yang ni lagi banyak lah. Sebab yang ni dah tahap pro kan. Nah, lebih kurang macam itulah. Lepas tu baru buat daun dia. Daun dia lagi kecil, lagi halus. Okey, sebelum korang sambung tengok video ni, video kali ni disponsor oleh Inang Bites. Inang Bites ni dia adalah sejenis makanan kudap-kudapan. Dia merupakan sejenis pulut beras. Dan bila pulut beras ni, maknanya dia tak adalah sekeras biskut. Jadi bila kita makan biskut kan keras kan, jadi boleh sakit gigi. Tapi yang ni dia sangat-sangat lembut, sebab dia daripada beras pulut. Dan dia ada banyak sangat perisa. Korang boleh tengok, ini adalah perisa yang terdapat dalam Inang Bites ni. Dan Inang Bites ni sangat-sangat sedap. Aku dah rasa dah. Kalau korang tak percaya, korang tengok dekat TikTok. Aku ada buat video review dekat TikTok. Aku rasa dan aku makan sendiri. Memang gila-gila sedap weh rasa dia. Dan kalau korang nak jadi ahli pun boleh. Untuk nak jadi pengedar ke, nak jadi stokis ke, boleh korang klik je link dekat bawah. Aku ada sediakan link dekat bawah. Kalau nak beli pun, korang boleh klik link dekat bawah video ni. Dan jom kita sambung tengok video.
Okey, kemudian bila kita dah siap buat dia punya bahagian tepi-tepi ni kan, dia punya rangka ni semua dah siap, kita barulah kita buat dia punya shadow ataupun dia punya stroke. Kita pekatkan pada bahagian mana yang gelap dan mana bahagian yang cerah tu, kita biarkan dia cerah lah. Cara nak buat dia, pastikan bahagian belakang je. Yang gelap ni kawasan belakang je. Kawasan depan dia mesti dah kena cahaya kan. Jadi yang belakang saja yang kita gelapkan. Okey, dah siap dah. Ini adalah tiga cara yang aku ajar dekat korang. Tapi sebenarnya ada pecahan lagi tau. Ada yang lagi susah daripada ni. Yang ni sebenarnya tak adalah perlu mana. Tapi sebabkan video-video dalam channel ni, kita fokus kepada orang-orang yang baru nak belajar melukis, orang-orang yang beginner. Jadi ini mungkin perlu lah bagi orang yang beginner. Sebab aku tahu mesti akan ada orang yang komen kat bawah, dia kata perlu apa, itu tak adalah perlu sangat. Aku lukis lagi perlu lah. Mesti akan ada orang yang akan condemn ke, kecam ke, lantak lah kan. Tapi sebenarnya ada cara yang lagi apa ni, ada yang lebih detail daripada ni lah, ada yang lagi perlu lah. Cuma yang ni sebab kita fokuskan dekat orang-orang yang baru nak belajar melukis. Jadi inilah dia tiga cara yang aku pecahkan. Jadi tiga cara, tiga tahap yang korang boleh ikut. Yang ni tahap beginner, amatur dengan tahap pro. Jadi korang ikut mana satu yang korang boleh ikut. Ikut mana yang tahap korang. Tahap korang sampai dekat mana. Jadi kalau korang rasa tahap korang boleh ikut yang ni, korang ikut yang ni. Kalau korang rasa boleh ikut yang ni, ikut jelah yang ni. Kalau rasa dah tahap profesional, boleh follow yang ni. Jadi korang ikutlah tahap pro ni. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau korang ada apa-apa tak faham, apa yang aku ajar ni korang tak faham ke apa, korang boleh komen dekat bawah. Jadi nanti aku akan buat video baru untuk orang-orang yang tak faham, supaya aku buat video sampai korang faham. Jadi kalau ada apa-apa cadangan nak suruh buat video lepas, nak suruh aku ajar untuk lukis apa lepas ni, korang komen je dekat bawah. Nak aku ajar, aku akan ajar, aku akan buat video baru. Terima kasih kerana tengok video sampai habis. Terima kasih kerana sentiasa subscribe yang dah subscribe. Terima kasih yang dah tengok video ni pun, terima kasih walaupun ada yang belum subscribe. Dan kita jumpa ke video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.